Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, di channel Denny Dolken 76. Dan di kesempatan sore atau siang hari ini saya sedang berada di agen Pasar Kemis untuk bus PBP ya. Dan pokoknya simak terus video dari saya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Dan kali ini saya tidak sendirian ya, teman-teman. Untuk hari ini saya sedang bersama Mas Nindra Gendrul yang punya channel Nindra Gendrul. Tuh. Dan untuk yang spesial pada siang hari ini, saya sedang berada di depan bus PBP ya, teman-teman, yang dijuluki dengan Bawor Tea. Dan di sebelahnya juga ada Rebecca. Dan untuk bus PBP Bawor Tea akan diberangkatkan menuju Bobotsari, dan PBP Rebecca akan diberangkatkan menuju Wonosobo. Dan untuk PBP Bawor Tea seperti biasa ya, teman-teman, untuk jalurnya itu via Belik, Pemalang, Randu Dongkal ya. Dan untuk Rebecca jalur tengah ya, teman-teman, via Bumiayu, Aji Barang, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan sampai terminal akhir, terminal Mendolo Wonosobo. Dan kali ini saya sedang berada di depan agen bus malam ya, teman-teman, untuk di daerah Pasar Kemis Tangerang ya. Dan di sini juga ada PO PBP ya, teman-teman, dan ada yang lain, dari diantaranya ada PO Sentrum, Maju Utama, dan lain-lain ya. Untuk lokasinya di depan Alfamart ya. Dan untuk agen di sebelah Nasi Padang nih. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang pengen naik bus PBP dari agen Pasar Kemis, tinggal merapat saja ya. Ya, kali ini saya sedang berada di depan bus PBP Bawor Tea ya, teman-teman. Dan untuk penasaran bagi teman-teman semuanya yang pengen lihat isi interior di dalam bus PBP Bawor Tea, kita langsung saja masuk ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Dan kali ini saya sedang berada di dalam bus PBP Bawor Tea ya, teman-teman, untuk line atau tujuannya ke Bobotsari ya. Untuk seperti biasa, untuk fasilitas di bus PBP semuanya ada fasilitas bantal ya, teman-teman, bantal, selimut, dan untuk seat juga sama ya, seat dua-dua, berarti jumlah sekitar 36 seat. Dan kali ini bagian kabin dari PBP Bawor Tea. Dan untuk fasilitas yang lainnya juga di sini tidak ketinggalan, juga ada free kopi, gratis kopi dan teh sepuasnya di dalam bus ya. Keren pokoknya. Dan ini ada TV LCD. Gede banget ya, teman-teman. Dan kita langsung coba duduk ya di seat nomor 2. Dan untuk seat dari bus PBP juga, wih, soalnya enak banget ya, teman-teman, masih longgar, full rebahan. Dan ini juga masih punya keluaran rimba kencana ya. Dan untuk bus PBP Bawor Tea ini juga dilengkapi dengan AC serta lampu-lampu ya, sebelah samping kiri casannya ya. Dan untuk fasilitas lainnya juga di sini ada toilet ya, teman-teman, dan sudah dilengkapi dengan dipasangnya stiker, jadi kelihatan mewah ya, teman-teman, perhatian
Toilet hanya digunakan pada saat bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Diingat-ingat ya teman-teman, yang naik bus bertoilet itu jangan BAB ataupun buang air kecil saat bus berhenti, hanya saja bisa digunakan saat bus berjalan. Khusus buat air, buang air kecil ya teman-teman. Dan oke, kiranya cukup sampai di sini dulu ya untuk bagian interior dari bus PBB Bawortea. Dan kali ini akan segera diberangkatkan dari agen Pasar Kemis ya teman-teman. Untuk rute dari bus PBB Bawortea ini start jam 3:30 dari agen Pasar Kemis ya teman-teman. Dan untuk rutenya itu nanti ke agen BSD ya. Dan untuk selanjutnya ke Serpong nih kemungkinan ya. Dan mampir juga ke terminal Poris serta Kalideres dan Grogol ya tentunya. Dan kali ini persiapan diberangkatkan dari bus PBB Bawortea ya teman-teman, untuk lane atau tujuannya ke Bobotsari ya, lepas meninggalkan agen Pasar Kemis jam 3:30. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pesona Bawortea. Ya oke, kali ini video saya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.